Hoi guys, kali ini Bromi akan melanjutkan kisah Dracula atau part Dracula yaitu part 5 dari Stray si Oyen ya. Macam jadi uting Oyen berkeluar dari penjara. Jadi kita terakhir itu di penjara ya, karena dijebak oleh Blazer. Aku Oyen, B12 dan Clementine ini dijebak guys dan dimasukkan ke dalam penjara. Jadi saat ini kita cari jalan keluar dari penjara dulu ya guys ya. Bentar. Ada apa Clementine? Oh, pakai itu batu bata. Ya, kita pakai batu bata kah? Ada di sini. Ini tempatnya kecil sekali, guys ya. Kemana? Habis itu pasti Bromek yang loncat. Tak mungkin kamu yang loncat kan? Iyalah, pasti kucing Oyen. Tak mungkin Clementine yang loncat. Nah, sini Oyen. Bentar Clementine, ini Oyen. Oke, naik Clementine. Ya, mantap. Oke, turun. Nah, buka dari samping. Ini kayak penjara tapi nggak ada yang jaga loh. Tuh. Karena ada penjara nggak ada yang jaga ya. Polisinya mana? Terus yang di penjara cuma kita berdua. Tiga sih sama ini. 12. Nggak ada orang, cuma robot dari kemarin itu. Lihat dulu. Bentar, aku dulu ya Clementine. Ah, kan. Ini kalau kena tahu enggak ya? Terus ini siapa tuh? Ada orang satu. Barbar mode, yang penting enggak kena. Ah, ini apa ini? Ah, dia kayaknya udah nyawa. Aduh, kena ketahuan. Bro Mike ngapain kamu ketahuan, Bro Mike? Dia datang, Bro Mike. Aku ditembakin. Nah, dia ketangkep kah? Ini mah jagonya Bro Mike. Enggak bisa bangun, guys. Yang itu. Bapak-bapak duduk. Ah, masih hidup ya ini. Belum kepencet. Mana pencetannya? Kotak-kotaknya mana? Loh, kok hilang? Harus pencet. Loh, Oh enggak bisa, udah kemudian jalan ya udah. Ya udah, enggak perlu ngechat lagi. Tidak ada. Ini ada memori. Titik. Ini kata sesuatu B12. Dia scan dulu. Aduh, kayaknya katanya itu dihapus memorinya, ingatannya. Kalau kita ketangkap akan dihapus semua. Ah, dan ini memori terakhir, gak ada memori. Ah, kelihatannya belum gak lengkapin memori ya. Aku dikutip. Clementine, kok aku ditutup sendirian? Lah, kita harus masuk. Kita harus masukin ini ya. Ada dua robot. Ini satu dah. Sini, semuanya sini. Ikut aku. Jadi gitu guys ya, kucing mah bebas ya, kecil soalnya. Iya, kejebak, gak bisa bebas. Hohohoi. Ah ini bisa, ini mah masih tidak ngobrol. Ya Clementine, aman sekarang. Ini tak ngobrol mak benerin, aman. Ih lama kali, langsung maju lah. Nah gitu loh, nih lihat. Kayak ini loh, kucing Oyen kan barbar. Kamu jangan ini pembelan, harus barbar kayak kucing Oyen, oke? Okay? Ajarin kamu. Ke atas. Apa kan nih? Tetap siaga, kita belum aman, oke? Okay. Katanya, ini loh Clementine, masuk sini. Tuh, aku nungguin kamu, kamu gak bilang. Ini udah di luar penjara. Oh, belum guys. Ini kelihatannya ini ya tempat parkir penjara. Ini Clementine. Nah. Ini tempat parkir penjara nih. Tuh, ada exit ya. Jadi ini keluar kendaraan nih harusnya. Harusnya kalau ini kita bebas ini udah bebas. Ya kan? Inilah satu-satunya jalan untuk keluar dari sini. Kita cari aksesnya dulu ya. Sepertinya seperti biasa mencari teka-teki. Si Oyen mencari kemana Clementine? Ke sini kah? Halo? Tuh ada orang. Ini garuk-garuk dulu kah?
Kukira panjat pohon, karena garuk-garuk pohon. Aduh, ini sih di sini gak ada bolongan. Mana kita? Emang dia ada ide gak? Kemana? Malah dia bilang lagi kayak gitu, sama aja. Naik sini. Bisa naikin. Kunci, kunci, ada kuncinya. Iya. Nyata garuk-garuknya cuma beritahu Lementin kalau di sini bisa digaruk-garuk loh. Mungkin diarahkan biar kita bisa manjat tadi itu ya. Ayo naik di belakang. Naik, naik, komen. Oh, Lementin. Kucing, oh ya, naik bajai. Nabrak. Gak aman, loncat. Berhenti. Banyak nih, udah agak dirafat ya. Exit juga, itu lift ya. Ini tadi nih, ruangan kontrol. Tuh, di mana ruangannya? Nah, kan? Gak ada penjaga sama sekali, Clementine. Kita aman di sini. Alarm. Oh, tidak, kita ketahuan nih kalau alarmnya bunyi. Ayo Clementine, cepat kita kabur. Ayo Bromek, cepat. Buka, robotnya datang. Aduh. Oh, mama, tolong. Mama. Ayo Clementine, cepat Clementine. Aku ditinggal. Ya, aku ditinggal. Ya, tolong. Oh, yang ditinggal. Kanan kiri. Watch out, sat. Ini mah kucing oyennya. Ya, Clementine tunggu. Aku capek. Nah. Gas Clementine, gas sesuai aplikasi. Nah, tujuannya kabur. Neng. Jadi kecepatan robot. Wah. Wih, ini di Midtown ya. Ngapain ya robot? Aku di mana? Ayen, aku hilang. Oh, ke sini. Oke, sini Ayen udah masuk dalam. Clementine kamu nggak ikut? Clementine nggak ikut, kenapa kamu? Aduh, katanya nggak bisa bersama-sama. Pasti ada salah satu yang harus. Clementine, ayolah. Oke, dia memasakkan kuncinya untuk kita, guys. Jadi kita harus kabur ya, si Ojen. Ayo bro, Mike. Kamu harus bisa. Pergi. Robotnya telah datang. Ini kan di subway pertama ya. Ya, ini yang subway pertama tuh tadi tuh. Aduh, Clementine dikejar. Udah, kita kembali ke subway sini. Sudah sepi. Halo. Katanya kita akan turun ke bawah, guys. Naik ini kah? Apakah sudah digunakan keretanya? Di belakang kereta. Ini, dari kunci. Listriknya belum nih. Listrik di mana? Di ujung situ. Di ujung sini. Turun ke bawah. Mana tadi? Lampu. Listrik, ikuti ini ya. Kabel-kabel tadi, mana kabel-kabelnya? Ini. Kiri. Oke, baterai. Titit Neko Corporation telah terbang. Zona hijau telah dibuka. Oke, cahaya tenaga digunakan terisi penuh. Sekarang waktunya kita bagi bromide. Mancap. Cucu. Ikuti kabel. Ikuti ke atas. Kita akan kabur. La. Ini bisa dibuka? Nggak bisa pencet lagi. Ya, langsung ke kereta ya. Benar. Kan pakai kunci. Iya. Ayo yang mau naik kereta, mau naik kereta kucing Oyen. Ayo. Kereta. Kereta simulator. Ah, masih bisa kucing Oyen bersama P12. Hohohoi. Aduh, kok jadi robot ya. Aja. Lama banget keretanya, kukira cepat. Ini satu-satunya jalan menuju atas. Tapi enggak ngajak rame-rame.
waktu tuh kontrol room di ruangan mengontrol. Ku bersendiri kok jadi horor, kayak film horor. Padahal ini film kucing onyen. Ah gini kan. Ah udah sampai kah? Ih cepet kali. Bener kah udah sampai? Ah benar. Halo pak, kepel ya pak ya. Ini dari mana? Apakah aku bisa membantumu? Oh helper dia tukang pel ya. Katanya semakin tinggi lantai semakin bagus ya temen ya. Kemarin ini kan tadi awal-awal jelek, terus ke mid-town lebih bagus. Oh ini kayak dunia masa depan banget nih. Ah ini kayak yang terawat loh, bagus ini. Oh ini semuanya kayaknya robotnya, robotnya sama semua. Eh itu katanya di luar ada aman, tapi gak ada orang lagi. Hanya robot-robot ini, pelayan-pelayan pembersih. Oh ah itu kota. Control room. Wah itu kota dari bawah, itu kami town yang kita jelajahi tadi. Minuman di sini, berarti kita ke control room ruangan merah ini kah? Ini di sini doang teman-teman. City sealed, kota terkunci. Apa ya? Kita ke control room. Ini sudah control room ya. Bentar. Ah ini loh control room. Tadi inspect dulu. Control room is closed. Aduh pakai protokol guys. Aduh kita harus pakai protokol lagi nih. Mana ya? Ini kah? Ya coba-coba sini dulu. Ini gak bisa guys. Harus loncat. Ini kemana? Ah ini aku tahu ini. Ini kok robotnya digerakin terus kita bisa ke atas kan? Aku tahu. Tuh, permainan kan udah jago kalau di sini. Ini pak. Nah, baru dibuka. Ah, ini baru. Hacknya pakai jurus cakar-cakar guys ya. Hacknya itu pakai jurus cakar-cakar udah berhasil. Tuh, udah berhasil kan? Emang jurus kucing oyen itu paling bagus emang. Ah, udah masuk di control room. Ngapain dia di sini? Kita bisa ngontrol semuanya di sini. Enggak ada yang jaga. Ada yang jaga di sini. Aku mengingatnya sekarang. Bidobras mengingatnya. Keluarganya meninggal. Kayaknya ada sesuatu penyakit itu ya. Dia akan mendapatkan ingatan manusia. Nah, udah full loh. Oh, udah full ya. Mana? Kita full di sini. Turun ke bawah. Turun. Turunnya punggung. Turun aja. Ya, turun. Turun aja bingung berapa ini. Pencet inspect. Ini main komputernya, komputer utama. Di sini mungkin kan di scan. Nah, kan benar. Dihacknya. Tutut 100% sudah terkendali. Oh kotanya lockdown dalam waktu yang lama. Tuh kami nggak ada yang gangguin. Nah di komputer ini ya data yang kita perlukan semuanya berada. Cuma kita perlu password ke sistem. Oh, yang paling panjang katanya. Yang paling panjang ini nih. Kayaknya hidupin yang ini dulu kah? Nah, pencet doang. Ternyata bro, cuy di tukang pencet.
Aduh, Pak Curi itu kan pencet hidup ini doang loh. Nah, aduh. Oyen, tugas kita cuma pencet-pencet loh. Kita hidupin semua ya guys ya. Ah, udah semua hidupin. Itu bagus temanku, iyalah. Itu yang Oyen, tukang komputer. Hohohoi, jadi tukang komputer guys. Hohohoi, lucu juga nih jadi tukang komputer. Oh, akhirnya dimulai lagi. Mulai hidupin, apa ini? Ah, atap ruang kontrol, sistem dibuka. Oh, sistem terkunci. Aduh. Ada tiga ya, tiga kempek ya tadi ya. Mungkin kita harus pakai tiga cara untuk membukanya. Kita lihat. Dalam ruang putar-putar, dapat satu di sini. Tuing. Ah, ini setelah terputar ya. Titit jurus kenyangan. Ya, ini jurusnya jurus takar-takar. Begitu guys ya. Di sini mau squeeze. Cari lagi. Entar, Romek mau cari lagi ya. Ah itu tuh. Apa ini? Kenapa kayak gini? Kita tetap laksanakannya. Ya, kita ketahuan kah? Kita kemana? Cepet deh. Ayo cepet. Ini. Ah, nggak bisa. Harus dari situ kah? Ini. Nggak bisa dibuka nih. Nah, cakar-cakarnya di sini. Tuh. Sudah terbuka. Hek. Tinggal satu lagi guys. Tinggal satu lagi baru bisa dipakai. Tuh. Ih, P12. Kenapa tuh kesetrum? Aduh tuh. Dia sampai berasap guys. Aduh, B12 berasap. Aduh tuh. Ah, itu. Nih. Di sini. Wait. Terus takaran maut gitu ya. Titit. Nah. Yuk. Titit. Ya sudah. Aduh. B12. Apa denganmu? Aduh. Ah, kayaknya tubuhnya kecil lagi ini ya, kelelahan guys. Kita taruh sini aja. Nah. Oh. Ini aman. Sekarang. Kita harus menjelaskan. Oh. Nah. Dia berkorban kah? Di sini dia harus berkorban dirinya untuk covernya guys. Aduh. Let me take care of you. Aduh, dia berkorban. 13, kamu ada temanku yang terbaik yang pernah aku miliki. Terima kasih, Oyen. Tak berpisah, B12. Ya mengorbankan ini ya pikirannya si robot ini untuk menghidupkan ini dan dia harus pindah dan sementara ini adalah tubuh kosong guys, tidak ada pikiran lagi. Aduh, B12 kita udah bersama-sama melawan Shaxx, masuk dalam terowongan melawan ini jadi senjata. Ah, B12 jadi sekali. B12. Ah, tapi ini sistemnya nyala beneran kan? Dia berkorban demi sistem dan adanya pengorbanan untuk masa depan. Matahari telah bersinar di kota yang selama ini menua. Para Shaxx di bawah tanah di Near Dead Town ya melihat matahari. Sepertinya mereka alergi matahari kan? Ah, mereka lemah matahari. Dan ini si siapa ya? Inomomo, lupa aku guys. Pengorbanan B12 untuk semua robot-robot yang ada di kota ini. Guardian. Kota yang selama ini gelap
Akhirnya terang. Clementine melihatnya dan robot-robot kalahkan. Tidak ada lagi kegelapan. Ada adalah terang. Apakah ini good ending, guys? Kita lihat. Setelah ini kita ngapain, guys? Romek bingung. Apakah B12 di sini? Bisa dianu kah? B12. Tidur lagi, guys. Salah pencet, guys. Kita kemana? Kita kemana? Kemana? Turu. Kiri. Kanan. Mungkin keluar sini, yang sebelumnya nggak bisa. Akhirnya bisa. Kita membuka kota yang sebelumnya di steel atau di ini ya, di isolasi. Karena terbuka. Dan inikah dunia luar. Apakah Bromek akan bertemu dengan 3 teman Bromek di awal? Di Kuro, Hiro, dan satu lagi siapa itu belum kasih nama. Tapi sekarang Bromek berhasil kah? Sini. Wah, apakah ini akhirnya teman-teman? Makasih ya semuanya yang telah ikutan keseruan Bromek menamatkan game Stray sama macan menamatkan game kucing Oyen. Hohohoi. Dan ternyata aku adalah robot. Ceritanya berakhir di sini, guys. Makasih. See you in the next game ya, kalau begitu. Mantap.